Oh, Ustaz, sedikit soal itu tuh yang lagi viral, yang Ustazah lagi baca Al-Qur'an terus disawer, menurut Pak Kyai seperti apa tuh? Ada hal-hal seperti itu. Ini satu sisi jangan matiin rezeki orang. Ya, nanti kita bilang jangan saweran, tapi Ustazah sama Ustaznya enggak ada yang ngasih duit lagi. Diperbaiki aja caranya. Tetap bagi duit, namanya orang pengen iya, ditransfer ya kayak itu aja kayak artinya caranya diperbaiki. Dan ini tradisi ini, cara ini bukan asli dari Indonesia, dari Pakistan. Iya, Pakistan duluan tuh yang mulain. Cuma emang karena di sono mah kali ya, kali airnya emang air cocok kali ya, pantas aja kalau di sono mah gitu. Kalau di sini kurang. Nah, kalau di sini kayaknya kurang. Kenapa coba? Karena kita enggak dibagi. Bilang aja loh. Kecepretan. Ya di kita kurang pas, apalagi kemarin kan dilihat ustazahnya diselip-selipin lah ke kerudung. Aduh. Iya, kalau ustazahnya udah punya suami bagaimana tuh orangnya? Ya suami pasti nanya berapa duit itu. Bagi gua banyak ala. Bisa cukup enggak buat beli? Intinya caranya aja, Ji. Caranya diperbaiki. Jangan sampai hasrat orang untuk memberi ustaz, memberi ustazah, memberi kiai dengan cara yang apa jadi tertutup. Jangan sampai begitu. Tinggal diarahin aja. Budaya Indonesia harus. Budaya Indonesia harus. Dan bisa juga kok dibikin glorifikasinya. Misalnya kan orang kan pengen ngasih tapi dilihat. Ada yang begitu. Dan boleh. Di dalam Islam itu ada sirron, ada alaniyah. Ada memang baginya pelan-pelan, ngumpet-ngumpet. Ada yang memang terang-terangan. Nah, kan kita bisa ngumumin. Kayak nih, fulan-fulana udah selesai ngajinya. Siapa yang mau ngasih nih? Gitu. Tapi itu dia berdiri, kita korsorakin. Misalkan begitu. Kan dia terbangun juga gitu. Atau disiapin nampan kan, nyawera di situ Ji. Jatohin tuh balak berapa gitu kan. 6 gitu. Ya intinya maksud saya gitu, jangan sampai orang menyerang tapi orang nanti jadi takut ngasih. Iya. Ya nah, yang kan enggak semua orang karena belagu juga emang pengen ngasih kan. Caranya apa aja, jangan-jangan yang nyerang itu yang takut ngasih, Guys. Iya, takut ngasih benar. Caranya diperbaiki. Tapi Pak Kyai, ini pertama kali Bodong lihat metode seperti ini. Udah lama. Saya kan pernah di Pakistan juga. Kalau di Indonesia Pak, artinya sering keliling juga pernah lihat enggak sih? Bukan, di Indonesia ini jadi ngeblur karena identik sama dangdutan kan. Lah kan dangdutan sama majelis Quran kan ya beda gitu. Udah pernah beberapa, bahkan di tempat guru kita itu dulu gitu, saya nggak sebut namanya. Artinya ya sudah lah, ini kejadian, insya Allah tinggal diperbaiki saja. Oke. Ini pro kontra ini tanggapan dari Pak Kyai. Lah pro kontra ini kan selalu menjadi ilmu, Ji. Di mana aja pro kontra itu menjadi ilmu. Di mana pro kontra menjadi pengalaman, jadi hikmah. Orang yang positif tetap aja positif.